setuju sangat. Kalau ada kesempatan, ada masa nak juga pergi, nak tengok apa agaknya aktiviti yang akan dilangsungkan di situ. Tapi yang paling utama juga saya pasti Sabtu Ahad ini banyak sekali acara juga aktiviti yang dilangsungkan. Termasuk kali daripada Lito di Langkawi sini akan bermula esok. Tapi dalam masa yang sama juga, kita ingin menyingkap juga apa yang bakal terisi untuk siaran Sabah Pagi Malaysia untuk hari ini. Dan pastinya ramai yang tertunggu untuk program Fail Syariah segmennya. Dan kalau minggu lepas tak sempat kita nak bersama-sama dengan Tuan Faisaluddin, insyaAllah hari ini Tuan Faisal akan bersama dengan kita. Kita ingin membawakan topik berkaitan dengan wali. Wali dalam perkahwinan. Kerana wali ni sangat penting dalam perkahwinan bagi menghalalkan sesebuah perkahwinan. Jadi bagaimana kalau seseorang tu menghadapi masalah wali dan bagaimana agaknya cara penyelesaiannya, insyaAllah Tuan Faisal akan berikan jawapannya. Nanti kita akan juga buka talian dan anda boleh saja hubungi kami nanti dari semasa ke semasa sewaktu perbincangan kami nanti. Dan insyaAllah kita akan berespon teruslah, kerana insyaAllah kita akan bawakan sesi itu sepadanya lebih kurang 20 minit. Nanti dengarkan penerangan daripada Tuan Faisal seketika nanti. Dan dalam masa yang sama juga, kita bawakan kepada anda hari ini berkaitan juga dengan perpaduan bentuk keharmonian, mana yang berhormat Ustaz Fakhrul Razi Mokhtar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meru, akan bersama-sama dengan kita untuk kita menyingkap jugalah bagaimana agaknya untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia melalui aktiviti masyarakat dan seterusnya membentuk perpaduan. Jangan kata benda ini tak penting, ini sangat penting. Ini satu peringatanlah kepada kita dari semasa ke semasa. Kalau tak ada siapa ingatkan, kalau kami tak jalankan tanggungjawab kami, maka kita akan terlupa untuk kita sama-sama mainkan peranan untuk kita lebih bertanggungjawab. Kerana soal perpaduan ini adalah atas kerjasama daripada kita semua. Dan kalaulah dalam masa beberapa hari ini anda fikirkan, sebab ada juga yang berminat untuk menonton teater, saya pasti dalam kalangan penonton kita memang suka pementasan yang seperti ini. Kita nak tahu juga apakah agaknya kisahnya di sebalik penganjuran persembahan teater ini yang disebut tajuknya sebagai Karma. Nak tahu info lanjut? Bersama-sama di talian adalah pengarah pementasan teater Karma ini sendiri, iaitu Shasha Fairuz. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, baik Shasha, boleh kongsi dengan kita tak informasi berkaitan dengan pementasan Karma ni? Di mana dilangsungkan, dia berkaitan dengan apa? Okey, informasi berkenaan cerita Karma akan dipentaskan mulai malam ini. Ada 4 kali show malam ni, Sabtu petang, Sabtu malam dan Ahad malam. Bertempat di UiTM Puncak Perdana. Okey, UiTM Puncak Perdana. Ya, salam. Okey, dan ia berkenaan dengan apa? Karma ni kita tahulah, karma ni balasan. Ha, jadi apa apa sebenarnya di sebalik persembahan teater ini? Okey. Yang menariknya tentang teater Karma, kami membawakan konsep game. Dan bergenre psycho thriller. Okay. Secara sinopsisnya, teater Karma mengisahkan tentang 5 orang kawan lama yang dari sekolah, kemudian mereka terpisah selepas SPM dan ditemukan semula dalam sebuah kamar pengesahan penipuan. Di dalam bilik tu mereka diperlukan untuk mengakui kesilapan yang mereka lakukan terlebih dahulu terhadap masing-masing, diri mereka sendiri. Dan akhir sekali mereka perlu merungkai satu misteri dan rahsia besar mereka sendiri. Dengar pun dah misteri ni. Seram dia bunyi dia. Dan di situlah pelbagai perkara yang akan berlaku. Ya, dari situ konflik akan timbul. Kemudian teater ini agak serius. Dan kami membawakan pendekatan yang agak western. Teaternya berkonsep game. Jadi kalau kita selalu tengok macam film Saw, film Escape Room, kali ini kita bawakan ke pentas. Baik. Dan durasinya lebih kurang berapa lama? Durasinya hanya akan berlangsung, kerana game itu akan berlangsung selama kurang 1 jam, iaitu 55 minit.
Kemudian total show akan jadi 1 jam 15 minit sahaja. Okey, 1 jam 15 minit. Jadi ni ruang dan tempatnya untuk Syasha war-warkan kepada para penonton Sabah Agi Malaysia dan adakah mereka ni boleh pergi menonton Teater Karma ini dan kalau boleh bagaimana caranya? Okey, boleh. Kalau nak lakukan itu Teater Karma, boleh walk in ataupun boleh hubungi saya punya marketing di talian sekejap ya. Boleh juga ke Instagram. Instagram Teater Karma dan Twitter Teater Karma. Boleh juga hubungi di talian 011-3717-202. Saya ulang. Instagram Teater Karma, Twitter Teater Karma dan hubungi talian 011-3717-202. Baik, terima kasih Syasha. Telah berkongsi. Ini dia Syasha Faiz sebagai pengarah bagi Teater Karma yang akan dipentaskan bermula malam ini sehinggalah hari Ahad ini. Dan dapat informasi lanjut seperti yang disebut oleh Syasha tadilah. Maknanya di Instagram dan juga Twitter Teater Karma yang akan dipentaskan di Teater di UiTM Puncak Perdana. Baik, dan sekarang ini kita nak saksikan bingkisan Kelantan berkaitan dengan Santuni Asnaf, mana Kelantan FM terus aktif ya dalam melaksanakan aktiviti kepada masyarakat setempat selain menyantuni golongan Asnaf yang memerlukan di kampung.